ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين الحمد لله وشكر لله tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita bersama-sama merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat, limpahan rahmat, nikmat kesihatan, nikmat keamanan, nikmat segala kebaikan, dan yang paling penting dan paling kita kena hargai adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah akan sentiasa mengekalkan nikmat-nikmatnya ini kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Al-laylah insya-Allah saufa nata'allamu al-ayataini min surati Al-Baqarah. Al-ayah 155 ila 156. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan cuba kongsikan dua ayat, dua potong ayat yang diambil daripada surah Al-Baqarah, yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian pun telah selalu mendengar ayat ini dan kita telah amalkan ayat ini. Kita pilihkan ayat ini sempena akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan beberapa musibah. Yang paling terkini sekali adalah musibah yang berupa jatuhnya pesawat Lion Air daripada Jakarta ke Pangkal Pinang di Bangka Belitung, yang dikhabarkan semua penumpangnya, krunya terkorban. Saya tak baca lagi pada hari ini apa update-nya, adakah bangkai pesawatnya telah di temui ataupun belum. Tetapi cebisan-cebisan mayat penumpang telah banyak ditemui, kantong-kantong mayat pun telah dibawa ke hospital untuk diidentifikasi. Sebab tidak utuh lagi, semuanya telah hancur berkecai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berharap mudah-mudahan dan berdoa, kita bagi sokongan doa segala kebaikan untuk semua yang ditinggalkan dan yang terkorban. Mudah-mudahan Allah, yang bagi yang Muslim yang beriman, Allah mengampuni segala dosanya dan dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh, insya Allah. Dan kita yang di sini yang sentiasa dalam keadaan baik, sehat, aman, damai, kita sentiasa berdoa mudah-mudahan Allah mengekalkan nikmat ini dengan cara kita sentiasa berbuat yang lebih baik dari apa yang sebelum ini. Kita berdoa yang terbaik untuk diri kita dan untuk rakan-rakan keluarga kita, dan kita memperbaiki diri serta kita berusaha untuk membantu segala yang kita mampu. Man farroja kurbatan an muslimin min kurabid dunya farajallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Barang siapa yang membantu orang mukmin untuk bebas daripada musibah yang menimpa di dunia ini, maka dia akan dibebaskan daripada bencana di akhirat nanti. Kita akan ditolong oleh Allah SWT untuk selamat daripada kurbah. Kurbah itu bencana. Dan pada malam hari ini saya meletakkan tajuk kita, iaitu bala dan bencana, ujian kesabaran hamba yang mukmin. Kita ambil perkataan bala. Bala itu sudah menjadi bahasa Melayu dan ianya diambil dari bahasa Arab, dipinjamkan dari bahasa Arab yang dalam ayat ini pada mula ataupun awal ayat
Jadi perkataannya adalah walana bluwannakum. Nablu. Ba lam waw itu. Itu asalnya asal perkataan bala ataupun ayat ayat yang pertama awal perkataan yang paling awal itu lana bluwannakum. Huruf asalnya adalah tiga, ba, lam dan waw. Bala. Ya belu. Kita akan cuba kenali huruf-huruf itu yang akan menyusun ayat ataupun perkataan yang diambil dari perkataan bala. Yang makna bala itu boleh diartikan sebagai bencana ataupun ujian, bergantung kepada konteksnya. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim ada ayat-ayat yang semisal ini yang berkaitan dengan ujian, bencana, musibah dan sebagainya. Dan ayatnya hampir-hampir bersamaan, sama dia punya pattern. Dan malam hari ini juga kita akan belajar dan mengenali perkataan yang ditambahkan dalam bahasa Arab, ditambahkan dengan nun syaddah. Di sini ini, perkataan ini. Nanti kita akan coba belajar di sini. Nun syaddah ini. Yang ini. Jadi ada nun syaddah. Bila ada nun syaddah itu maksudnya sungguh. Kita akan cuba kenali ada tak dalam ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang hampir-hampir sama. Kalau tidak ada nun ini, nabluwa saja, nablu, nablukum, maksudnya Allah akan menguji. Tetapi bila ditambahkan dengan nun syaddah di belakangnya, maknanya itu takkid, penguatan. Jadi dalam ayat Al-Quran, dalam kata Al-Quran, kita akan jumpai beberapa ayat. Ditambahkan di belakangnya nun, tetapi syaddah. Syaddah itu nun yang itulah sebetulnya dia double, perkataan double. Macam inna itu syaddah itu kan. Tetapi di sini ada na itu la yabluwanna. Na. Okey. Jadi insyaallah kita akan cuba kenali susunan ayat daripada perkataan yang ada penekanan yang bererti sungguh, sungguh. Sesungguhnya, sungguh aku akan menguji. Jadi ini ayat yang akan kita pelajari bersama. Baik, kita baca dahulu dua ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bishay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sambungan ayat ketiga itu ada juga sifat seorang yang bersabar ini. Walana baluwannakum. Kita cuba tengok maksud ayat, dua ayat ini. Dan sungguh akan kami menguji kamu ataupun kami akan menguji kamu, maksudnya Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami akan kembali. Surah Al-Baqarah 155 sehingga 156. Kalau kita sambung yang ke 157, ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu sambungan ayat. Mungkin tuan-tuan kalau nak tengok lagi, tinggal rujuk semula ayat surah Al-Baqarah 155-156. Dan kita pun selalu mendengar ayat itu dibaca oleh imam-imam. Kebiasaannya dibaca ketika
ada kematian ataupun ada tengah ada musibah dan sebagainya. Baik, kita cuba tengok tafsir perkata dulu. Jadi ayat ini adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pasti ya. Jadi sesungguhnya itu boleh diartikan sebagai pasti akan menguji, akan menimpakan musibah, ujian kepada setiap orang mukmin muslim khasnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesusahan, mendapat ujian. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan macam mana orang yang ketika diuji itu. Sebab kadang-kadang kita melihat dan kita dapati ada beberapa orang yang tidak sanggup dan tidak sabar. Akhirnya mereka tidak mendapatkan gelar sabirin. Jadi untuk mendapatkan gelaran sabirin itu syaratnya adalah kena diuji dulu. Kemudian ketika diuji mereka sabar. Dan kesabaran itu adalah merupakan sifat orang mukmin yang Allah sukai. Kerana Allah mengatakan, Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Basyir, berilah kabar gembira. Kabar gembira dalam bahasa Arab bushra. Kadang-kadang kita dengar nama orang bushra. Bushra itu biasanya digunakan kalau di Malaysia untuk lelaki ke perempuan, tuan-tuan. Bushra. Kalau orang Arab perempuan. Bushra. Bushra itu kabar gembira, good news, good tiding, good news. Bushra. Tapi memang kalau di Malaysia ataupun di Nusantara ini kita selalu dengar misalnya perkataan Ahmad Bushra, Muhammad Bushra. Ada juga perempuan yang dinamakan Bushra, tetapi sedikit. Jadi sebenarnya boleh dua-dua, boleh dua-dua. Jadi Bushra diambil dari perkataan Bushra dan fiilnya, kata kerjanya adalah Basyara Yubashiru, memberi kabar gembira. Allah berfirman, wa basyiri sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah SWT mengatakan dalam ayat ini menjelaskan Allah pasti sungguh akan menguji kita. Tetapi ujian Allah itu dalam ayat ini dikatakan bisyai. Lana bluwannakum, sungguh kami menguji kalian, akan menguji. Bisyai bi dengan syai' sesuatu. Jadi ayat ini tafsiran bisyai'in dengan sesuatu maksudnya dengan sedikit. Sedikit. Kenapa dengan sedikit Allah uji? Karena Allah tahu manusia ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bandingkan, mana yang lemah, haiwan ataupun manusia ketika baru saja dilahirkan? Kalau tuan-tuan tengok misalnya lembu ataupun kuda, begitu dilahirkan apa yang akan berlaku? Jatuh saja dari rahim ibunya, dia akan terus bangun dan berjalan, terus akan menyusu. Itu haiwan. Tetapi manusia dhaif, kata Allah, wa khuliqal insanu dhaifa. Khuliqa, diciptakan. Al insanu, insan, manusia, dhaifan, dalam keadaan yang lemah, memerlukan pertolongan, sangat-sangat lemah, sehinggalah beberapa tahun baru boleh berdiri sendiri. Sebelum itu tidak. Jadi sangat tepat sekali disifatkan oleh Allah bahwasanya manusia ini sangat lemah. Bukan lemah semasa dilahirkan saja, lemah juga ketika secara keseluruhannya. Oleh sebab itu Allah tidak menguji, tidak membebankan manusia itu dengan sesuatu di luar batas kemampuannya. Kalau Allah menguji dan dia sabar, maknanya dia mampu untuk menghadapi ujian itu. Karena Allah tahu
mampu menahan ujian itu, maka Allah uji. Dan dalam ayat lain, tuan-tuan sekalian, disebutkan bahwasanya kita ini belum dianggap sebagai hambanya yang tangguh dan mempunyai keimanan yang kuat sebelum diuji. Kata Allah, ahasiban nasu an yutroku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu, adakah manusia itu mengira, menganggap atau beranggapan mereka mengatakan aku telah beriman, maksudnya aku ada iman. Mereka beranggapan seperti itu, sudah ada iman. Tetapi mereka menganggap Allah akan membiarkan mereka hanya mengatakan aku beriman tanpa ada ujian, kata Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi keimanan itu kena diuji, barulah menjadi seorang mukmin yang sejati. Jadi untuk menjadi mukmin sejati kena ada ujian. Ujian berbagai macam. Salah satunya adalah yang disebutkan dalam ayat ini, Allah pasti akan menguji, tetapi alhamdulillah dengan sedikit, bisyai'in, dengan sedikit apa ujian itu? Minal khauf. Al khauf, ketakutan. Kita diuji dengan rasa takut. Jadi maksudnya bila ada rasa takut itu sebenarnya natural ataupun sesuatu tabiat manusia yang biasa, natural rasa takut. Tetapi takut yang natural, yang tidak ada masalah, adalah takut yang memang sifat manusia. Contohnya takut yang normal itu takut pada haiwan buas, takut pada harimau, takut pada buaya, takut pada misalnya ular dan sebagainya. Itu takut yang biasa, dan manusia ada ketakutan itu. Tapi kalau takut yang tak biasa itu takut yang tak pada tempatnya. Contohnya yang biasa saya sebut, yang kita cukup terkilan dengan keadaan orang-orang di Nusantara ini. Mereka takut kepada hantu. Kan? Itu bukan tabii, bukan sesuatu yang normal. Kerana sebenarnya tidak ada hantu itu. Ditambahkan lagi dengan pelbagai program, pelbagai wayang ataupun apa itu, cerita-cerita yang berkaitan dengan hantu, akhirnya bertambahlah takut. Sedangkan itu tidak ada. Baik, jadi Allah menguji dengan sedikit rasa ketakutan. Kemudian juga al-ju'. Al-ju' itu kelaparan, kebuluran, diuji. Misalnya dengan kemiskinan dan sebagainya. Itu adalah salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa naqas. Naqas, kekurangan ataupun hilang. Apa yang hilang dan apa yang kurang? Minal amwal. Jadi salah satu ujian Allah SWT adalah kekurangan atau kehilangan harta. Itu pun ujian Allah. Hartanya hilang, rugi dalam berniaga, kena curi ataupun rosak, terbakar dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah ujian Allah SWT. Dua minggu yang lepas, kalau tak silap, saya dihabarkan senior saya di UIA, ustaz, seorang ustaz pendakwah bebas yang sangat terkenal, Ustaz Jailani, baru diberi ujian oleh Allah SWT, rumahnya terbakar hampir lebih 50% di Gombak. Nah, itu pun dikira sebagai naqs minal amwal, kekurangan atau kehilangan harta dengan cara hilang kena curi, hilang kerana rosak, hilang kerana terbakar dan sebagainya. Ini amwal. Amwal maksudnya harta-harta, kekayaan. Dan kita semua pernah misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memberi hutang kawan 1,000, 2,000 misalnya, dia tak bayar, dia lari. Ujian juga.
naqas minal amwal, kerana ada kehilangan, ada kekurangan dari segi harta, amwal. Kenapa dijamakkan jadi amwal itu, tuan-tuan? Jamak daripada perkataan mal. Mal itu harta, mungkin satu jenis harta. Tetapi dalam ayat ini digunakan perkataan jamak atau plural, amwal, harta-harta, pelbagai harta. Jadi kita banyak harta misalnya, Allah uji akan kehilangan itu. Adakah kita akan bersabar ataupun tidak? Itu adalah ujian dari Allah SWT untuk mengetahui adakah kita akan bergelar sabirin ataupun sebaliknya. Wa nafsin minal mina amwal wal anfus. Anfus, jiwa-jiwa atau maksudnya nyawa-nyawa, kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Seperti yang berlaku hari Isnin yang lepas, pesawat Lion Air JT610 baru terbang 15 minit kerana kerusakan enjin, akhirnya Allah takdirkan terhempas di lautan Jawa, di mana daerah Karawang, Tasik Karawang di Jawa Barat, dekat, masih dekat lagi sebenarnya dengan Jakarta. Jadi minak wal anfus, anfus maksudnya jiwa-jiwa hilang, hilang maksudnya kematian, baik kematian diri sendiri, kematian keluarga, tapi di sini maksudnya kematian orang-orang yang disayangi, keluarga, anak-anak, orang-orang yang disayangi. Jadi diuji oleh Allah SWT dengan cara seperti itu. Adakah kita akan sabar atau sebaliknya? Nah, ini yang Allah tegaskan, wabashir. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan. Naqas ini boleh diartikan sebagai kehilangan ataupun kekurangan. Minas samarat. Samarat pada asalnya ia adalah buah-buahan ataupun hasil tanaman. Hasil tanaman. Jadi kadang-kadang kita misalnya bercocok tanam, kita mempunyai kebun apa, kemudian tiba-tiba datanglah didatangkan oleh Allah SWT banjir, akhirnya habis semuanya. Dia tidak boleh mengambil manfaat langsung dari apa yang ditanam. Ini pun dikira sebagai naqas minas samarat, adalah bala. Bala itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ahli tafsir menafsirkan juga al-khauf ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan, maksudnya kita diuji supaya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila kita nak bermaksiat kepada Allah, kita kena takut. Itu ujian. Kita lulus ataupun tidak dengan ujian itu. Tapi kalau kita buat juga maksiat itu, maknanya kita tidak takut Allah, dan maknanya kita tidak lulus ujian Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, ketakutan, maksudnya al-khaufu minallah. Ini tafsiran yang lain. Kalau al-ju', apa yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan ini, kebuluran, yaitu dengan berpuasa. Kita diwajibkan oleh Allah SWT berpuasa Ramadan ataupun puasa qadha, puasa nazar dan sebagainya yang wajib. Atau mungkin diuji supaya kita memperbanyakkan amalan, amalan sunnah dengan cara kita disunnahkan untuk berpuasa sunnah. Jadi itu ujian Allah SWT berupa kelaparan. Kalau yang wajib misalnya kita buat, itu adalah ujian Allah, akhirnya kita sempurna ataupun kita mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh, alhamdulillah ujian Allah telah kita lampaui dan kita telah lulus. Itu pun ujian Allah SWT. Jadi maksud al-ju' adalah kelaparan ketika kita berpuasa. Kalau an-naqs minal amwal, ini maksudnya ujian Allah SWT, harta kita seakan-akan dikurangi dengan kita diwajibkan untuk membayar zakat ataupun kita disunahkan untuk bersedekah ataupun memberikan bantuan kepada orang lain dengan harta kita, dengan sebahagian harta kita, dan itu secara zahirnya kurang, harta kita kurang, tetapi sebenarnya bukan kurang,
bahkan sebaliknya. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yanqusu malun min shadaqah. Harta itu tidak kurang karena bersedekah. Jadi apa yang kita sedekahkan itu, kata Nabi, sebenarnya dia tidak berkurang. Sebenarnya dia bertambah, bertambah-tambah. Kan pahala bersedekah ini kan sampai 700 lipat ganda. Jadi itu sebenarnya bertambah-tambah. Dan bukan hanya secara zahir, tetapi secara pahala pun akan bertambah, dan secara zahir pun akan bertambah. Kerana rezeki semakin banyak, rezeki semakin lancar, semakin dimudahkan oleh Allah SWT dengan cara bersedekah, zakat dan sebagainya. Itu naqsun minal amwal, maksudnya kekurangan dari segi kita diuji oleh Allah SWT untuk membayar zakat. Kemudian naqsun minal anfus, kekurangan dari segi jiwa. Apa? Jiwa kita kurang, maksudnya macam mana? Dengan penyakit-penyakit yang Allah ujikan kepada kita. Karena ketika kita fit, ketika kita sihat, seakan-akan sempurna badan kita. Tetapi bila diuji oleh Allah dengan satu kesakitan, nah, di situ adalah kekurangan, kekurangan, kehilangan sesuatu dari badan kita, dari jiwa kita. Kemudian yang terakhir, tafsiran wasamarat pula, samarat, hasil tanaman ataupun buah-buahan, maksudnya adalah kekurangan dari segi al-aulad. Samarat ini ditafsirkan sebagai al-aulad, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dengan diuji misalnya, mereka meninggal dunia ataupun hilang dan sebagainya, itu pun satu ujian. Jadi ini penafsiran yang lainnya. Jadi boleh ditafsirkan seperti itu, yang kedua, dan juga tafsir yang pertama tadi. Kemudian selepas Allah menerangkan itu, ini adalah ujian yang Allah timpakan. Allah memberikan satu pengiktirafan atau gelaran, barang siapa yang sabar ke atas ujian yang ditimpakan oleh Allah SWT ini, maka berikanlah mereka kabar gembira dengan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar, as-sabirin, wabashir as-sabirin. Berilah mereka kabar gembira, atau memberikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, asabathum, mereka ditimpa musibah, musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ketika kita dengar adab, ketika kita dengar kawan kita kena musibah, jangan hanya kita mengatakan Al-Fatihah, Al-Fatihah saja, tetapi kita sebut dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu kita sedekahkan Al-Fatihah dengan membaca 7 ayat yang full itu. Tetapi sekarang ini dengan senang je, sebab orang dah instant nak yang senang-senang dan apa? Kerana dengan kecanggihan media sosial ini, mereka hanya mengatakan, menulis apa? Al-Fatihah saja. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Itu tidak betul. Kerana maksud daripada Al-Fatihah itu adalah kita menyedekahkan bacaan surah Al-Fatihah, bukan kita sebut Al-Fatihah. Jadi bila misalnya marilah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada rakan-rakan kita yang misalnya terkorban ke apa, kita terus bacalah full. Jangan hanya menulis Al-Fatihah, kita send. Tak ada fungsi dan faedahnya langsung. Awal-awal kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada adab satu lagi, kita doakan, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Allahumma ujurni, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku, fi musibati, dengan dalam musibah yang telah menimpaku, wakhlufli khairan minha, dan gantilah untukku dengan apa yang lebih baik.
Itu kalau kita kita baca dan untuk diri kita. Kalau untuk diri orang lain, Allahumma jurhu fi musibatihi wakhluf lahu khairan minha. Ataupun doa-doa yang lain yang semisal itu. Kemudian baru kita kirimkan bacaan Al-Fatihah itu. Baik. Karena di sini ditegaskan oleh Allah SWT, qalu, mereka menyebut qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam bahasa Arab, istilah Arab, perkataan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu istilahnya adalah istirja. Istirja. Jadi dalam bahasa Arab itu, teman-teman, kan ada istilah-istilah. Kalau ini mengatakan astaghfirullah, apa istilahnya? Istighfar. Mana? Ini kan anak saya yang buat nih. Okay. Kalau astaghfirullahaladzim, istighfar. Kalau la ilaha illallah, tahlil. La ilaha illallah, tahlil. Alhamdulillahi rabbil alamin, tahmid. Tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, ta'awud. Jadi ada istilah satu lagi, nampak tak? Istirja. Bukan yang satu lagi ya tuan-tuan ya, yang membersihkan diri di tandas itu. Itu istinja. Ini istirja maksudnya kita menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari perkataan roji' itu roji'un, istirja', maksudnya kita mengakui kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Wa inna, sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya roji'un. Jadi ini apa tadi itu? Innalillahi raji'un. Kemudian ada satu lagi misalnya Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih, tasbih, kan? Dia ada ada perkataan-perkataan itu. Alhamdulillah, tahmid. Allahu Akbar, takbir. Itu yang bila disebut takbir, semua akan cakap Allahu Akbar. Okay. Kemudian tadi la ilaha illallah, tahlil. Kemudian istighfar, ta'awudz. Ta'awudz apa? Ta'awudz tuan-tuan? Ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz. Jadi bila ada istilah-istilah ini, oh ta'awudz diambil dari perkataan a'udzu. Astaghfirullah, istighfar dari perkataan astaghfirullah. Okay. Kemudian tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan sebagainya. Okay. Baik, jadi istirja, itulah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena sebut itu. Kemudian kita berdoa, Allahumma khlufni fi musibati, Allahumma jurni, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Untuk diri kita. Kita tulis dulu tuan. Kemudian kita cuba hafalkan. Tulisan saya tak cantik di
Allahumma u'jurni. U'jurni dari perkataan ajr, ajr. Ajr maksudnya pahala. Allahumma ajurni fi musibati. Fi di dalam musibati. Ada ya ni dalam musibah yang menimpaku. Ini yang pertama, potongan yang pertama. Kemudian kita minta juga wakhluf. Ganti, gantikan ya Allah li untukku, gantikan dengan apa? Khairan minha, khairan khair yang lebih baik, minha dari musibah musibah ini. Allahumma jurni fi musibati, musibah apapun, kecil ke besar ke, kita doa itu Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik dari yang hilang itu ya Allah. Kalau musibah berupa kehilangan harta, Allah tambahkan lagi rezeki. Kalau kehilangan misalnya jawatan dan sebagainya, Allah akan tambahkan ataupun gantikan dengan yang lebih baik. Ini adab-adab ketika kita mendengar atau kita ketika kita ditimpa oleh musibah. Baik. Kita ini dulu bagi dalam untuk azan.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على رسولك وبعث مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Baik, dalam ayat dalam nota itu perkataan yang pertama sekali, tuan-tuan, dia perkataan nabluwannakum. Seperti yang saya sebut tadi, dia asalnya adalah hanya nablu. Jadi yang nun ini adalah tambahan. Tambahan itu yang bermakna sungguh kami akan menguji. Kalau yang bawah ini kami akan menguji sahaja. Jadi maksudnya tuan-tuan, kita kena bersedia sebagai hamba Allah. Kalau Allah mencintai kita, maka Allah akan menguji kita. Pasti akan menguji kita dengan ujian yang insyaAllah kita mampu untuk bersabar dalam kemampuan kita. Kan kerana Allah SWT tahu kita itu hamba yang lemah, dan Allah tidak akan membebankan hambanya di luar kemampuan, batas kemampuan hambanya. Dalam doa, dalam ayat surah Al-Baqarah pun kita dah minta, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtakna, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala ladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau bebankan ke atas kami dengan beban yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Okay. Jadi dalam susunan bahasa Arab ada namanya ini nun taukid, namanya nun taukid dengan kaf, kan? Dengan kaf. Taukid tu maksudnya menegaskan. Kita nak tengok selepas ini ada tak ayat lain yang hampir sama dia punya pattern dengan penegasan ini, nun ini, taukid. Jadi bukan tauhid. Kalau tauhid, kalau bukan ha, tauhid mengesakan Allah. Sama juga tauhid maksudnya kita mengatakan Allah wahid. Mana wahid? Satu. Kan diambil perkataan wahid. Wahid itu satu. Tauhid. Tetapi ia adalah taukid, bukan tauhid. Ini nun taukid. Nablu menguji. Nabluwanna tambah na, sungguh kami akan menguji. Baik. Ayat yang lain, kalau dalam Al-Quran tuan-tuan mungkin akan terjumpa perkataan najzi. Asalnya najzi, kami memberi pahala. Kami memberi pahala. Tetapi dalam Al-Quran ada naj. Kalau tambah nun jadi bunyi macam mana tuan-tuan? Najzi, kami memberi pahala. Tapi kalau kami pasti akan memberi pahala, jaza. Naj. Bunyinya macam mana? Kalau nablu menjadi nabluwanna, kalau najzi menjadi najziyanna. Dalam Al-Quran ada wala najziyannahum najziyanna, dan sungguh kami akan beri kepada mereka pahala. Sama patternnya, tambah dengan nun syaddah. Kalau bahasa Arab lain misalnya, contohnya apa, kamu duduk apa tuan-tuan? Tajlisu. Kata tajlisu, kamu duduk. Tapi kamu sungguh-sungguh duduk, tambah apa?
Nun menjadi tajlis sunnah. Anta tajlis sunnah. Tak ditambahkan itu menjadi kamu sungguh-sungguh duduk. Dalam ayat yang lain sama juga, latubalawunna fi amwalikum, kata Allah dalam surah Al Imran. Latubalawunna. Kalau dalam ayat ini, ayat yang kita baca ini, ada la di situ. Jadi tuan-tuan, saya nak tambahkan lagi, yang dia ada dua taukid, dua penegasan, dua penekanan yang Allah berikan dalam ayat ini, dalam perkataan ini. Yang pertama, la yang di depan itu, ini yang la yang di depan kan, kalau tuan-tuan tengok kan ada la kan. La ini taukid yang pertama, sungguh, demi, sungguh. Yang pertama. Taukid yang kedua, syaddah. Sudah ada la ditambah lagi dengan syaddah, maknanya memang betul-betul semua orang akan, Allah sungguh akan menguji kita. Sepatutnya nabluwannakum saja, tetapi Allah tambahkan la nabluwannakum. Karena dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Imran, la tubalawunna fi amwalikum, sungguh betul-betul kalian akan diuji oleh Allah dalam harta kalian. Kemudian ada lagi, tahsab menjadi tahsabanna. Tahsabu, tahsab maksudnya kita menyangka, kita menduga, tahsab. Tetapi bila ditambah dengan nun syaddah, taukid menjadi tahsabanna, sungguh kamu menyangka. Tapi dalam ayat Al-Quran, dalam ayat surah Al-Imran 169 ada perkataan la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali, la tahsabanna. Jangan sekali-kali, takkid itu. Kalau misalnya kalau la tahsab, jangan menyangka saja. Tetapi Allah dalam ayat itu berfirman la tahsabanna, jangan sekali-kali, sungguh engkau jangan menyangka, allazina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka sebenarnya mati. Jangan sekali-kali menyangka itu, karena sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah. Ini ayat tentang tentang orang yang mati di jalan Allah, syahid di jalan Allah. Sebenarnya mereka tidak mati, tetapi mereka sentiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal ahyaun walakin la ta'lamun, atau walakin la tashurun. Mereka hidup sebenarnya, tetapi kamu tidak dapat untuk merasakannya. Diambil dari perkataan la tahsabanna. Kemudian ada satu lagi ayat tajid. Kalau ditambah nun menjadi apa tuan-tuan? Tajid. Tajid wajada yajidu. Wajada menjumpai, menemukan. Contohnya misalnya wajada fariqu basarnas at-ta'irah al-mangkubah. Nah, itu ada berita di akhbar Arab. Wajada fariqu basarnas. Pasukan Basarnas. Basarnas itu tim search and rescue Indonesia. At-ta'irah, pesawat al-mangkubah, pesawat yang nahas. Mudah-mudahan mereka menemukanlah. Jadi itu wajada menemukan. Yajidu, wajada fi'il madhi, yajidu fi'il mudhari. Tajidu, kamu mendapati, kamu mendapatkan, tajidu. Tetapi kalau ditambah dengan nun, tajidanna, sungguh kamu akan mendapati. Dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan siapakah orang-orang yang
akan sentiasa menjadi musuh kita, dan siapakah orang-orang yang kemungkinan mereka akan menjadi kawan kita, diterangkan di dalam Al-Quran. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu, kata Allah, alladzina qalu inna nasara, atau dalam terjemahannya bahwasanya engkau sungguh-sungguh akan mendapati orang-orang yang memusuhi kamu itu, yang sentiasa akan memusuhi kamu, mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi maksudnya diterangkan dalam itu bukan menggunakan perkataan lah, tetapi Allah menggunakan perkataan la tajidanna. Jadi la tajidanna maksudnya sungguh engkau akan mendapati. Kalau kita tengok dalam surah Al-Maidah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku, kata Allah, la tajidanna ashaddan nasi ashaddan, sungguh engkau wahai Muhammad, ini wahai Muhammad, sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati orang manusia yang paling hebat permusuhannya, asyad dan nasi adawatan, orang yang paling hebat permusuhannya ke atas kamu adalah siapakah mereka? Mereka adalah al-yahud, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik dan orang Yahudi itu mereka sama. Mereka adalah golongan orang-orang yang sangat membenci dan memusuhi orang yang beriman. Oleh sebab itu mereka tidak akan boleh berdamai ataupun akan menyukai kita. Tak mungkin. Sehinggalah kita yang akan mengikuti jejak mereka. Kerana sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang berkaitan dengan misalnya walan tardha, kan dalam ayat Al-Quran, walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, walan tardha, lan, sekali-kali tidak akan, tardha, ridha, suka angka dengan kamu wahai Muhammad, maksudnya dengan Islam, dengan umat Islam, walan tardha angkal al-yahud, walan tardha angkal yahudu wan nasara hatta, orang Yahudi dan Nasara ini tidak akan rela, tidak akan redha dengan apa yang orang mukmin buat ataupun dengan orang Islam, kecuali orang Islam itu mengikuti jejak mereka, barulah mereka rasa selesa, suka, senang nak bantu kita. Tapi selagi mana kita tidak berada di saf mereka, mereka tidak akan sekali-kali suka dan rela dengan kita. Nah, ini digunakan perkataan satu lagi dalam ayat yang lain, la tajidanna, sama. Sepatutnya dia tajidu saja. Tajidu akan jumpai. Tajidunna, sungguh engkau akan jumpai. Tetapi bila ditambah lagi satu lagi lam di sini dengan dua, maksudnya penegasan yang lebih kuat lagi. La tajidanna. Sama dengan ayat yang kita baca, yaitu la nabluwanna. Okey. Baik. Seterusnya kita cuba untuk pelajari kosakata yang diambil dari perkataan, ada lima perkataan di sini yang kita cuba kenali. Yang pertama sekali adalah perkataan al-bala'u. Al-bala'u. Bala ataupun ujian. Okey. Kemudian cuba kita kenali juga di sini ada perkataan al-musibatu. Al-musibatu. Musibah ataupun bencana. Ada alif lam saja, al-musibatu. Kemudian ada satu lagi perkataan yang hampir sama. Jadi kita kenali tiga perkataan ini, maknanya sama. Yang pertama mihnah.
mihnah. Yang kedua, imtihan. Yang ketiga, ikhtibar. Sama semuanya maknanya. Mihnah. Mungkin yang kita selalu dengar adalah imtihan. Imtihan itu pun ujian. Ikhtibar pun ujian juga. Dan mihnah pun ujian. Ataupun cubaan. Kalau bahasa piraminya cubaan, mihnah. Kalau kita sebut dalam ayat bahasa Arab misalnya, di sini kita sebut al-imtihanu fid dunya sahlun. Imtihan, ujian. Fi, di dalam. Ad-dunya, dunia. Sahlun, senang. Memang betul pun. Imtihan di dunia lebih senang. Ujian di dunia lebih senang bila dibandingkan dengan ujian di akhirat. Luar biasa beratnya. Oleh sebab itu kita sentiasa memohon Allah memudahkan kita ujian di akhirat nanti. Baik. Kemudian perkataan al-khauf sama ketakutan. Kita tengok contoh ayatnya. Al-khawfu, takut. Min, dari Allah. Allah sifat sama. Al-mu'min, sifat orang mu'min. Takut kepada Allah itu adalah sifat orang mu'min. Kemudian yang atas tadi itu as-sabr. Sabar apa? Kesabaran. Ala, ke atas. Al-musibah, musibah. Khair, itu kebaikan. Sabar ke atas musibah itu adalah satu kebaikan. Yang terakhir, sebelum kita tutup, hadha ini balaun, bala ataupun ujian. Min Allah, min Allah. Ini adalah ujian dari Allah. Hadha balaun min Allah. Jadi apa kejadian-kejadian yang berlaku, ujian-ujian yang berlaku, semua itu adalah ujian dan bencana yang Allah timpakan untuk menguji kita. Menguji kita adalah kita sabar ataupun tidak. Dan bila kita tengok hikmah ujian, tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat banyak hikmahnya. Salah satunya, bila Allah menguji kita, Allah nakkan darjat kita di sisi Allah menjadi lebih tinggi. Bila kita mampu bersabar, maknanya darjat kita lebih tinggi dari orang-orang yang mungkin tidak sabar bila diuji. Ataupun hikmahnya yang lain, bila Allah uji kita, sebenarnya Allah nak mengangkat ataupun menarik balik nikmat yang sedikit. Nikmat sedikit je yang Allah akan tarik balik. Tetapi hikmahnya bila kita bersabar, Allah akan tambahkan lagi, gantikan dengan nikmat yang lebih besar lagi. Rugi misalnya hartanya hilang dalam 1,000-2,000, tetapi bila selepas itu dia bersabar, dia pun berjaya dalam perniagaan, akhirnya keuntungan dia berlipat ganda. Ini mungkin adalah hanya Allah nak tarik yang sedikit untuk Allah berikan yang lebih besar lagi. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan, bila kita diuji, mungkin kita nak Allah uji itu, sebenarnya ada lagi ujian yang lebih besar yang Allah selamatkan kita supaya tak terjadi ujian itu. Jadi ujian sekarang ini sebenarnya adalah untuk mengalihkan ujian yang sebenarnya lebih besar lagi. Saya teringat satu video yang diviralkan. Ada seorang yang berdiri di tepi tiang lampu ataupun tepi pokok. Dia berdiri menunggu kawannya ke menunggu bas macam tu. Tiba-tiba dia marah sebab kakinya digigit semut. Ada semut banyak di kakinya itu. Akhirnya dia marah-marah, dia pindah ke sebelah tepi tiang itu, tepi pokok sebelahnya. Tiba-tiba datang kereta laju melanggar pagar tu dan terkena pokok tu. Akhirnya dia pun selamat. Selepas dia diuji dengan gigitan semut-semut itu tadi, Allah nakkan diselamatkan daripada musibah yang lebih besar lagi dengan cara Allah hantarkan, Allah kirimkan musibah yang kecil sebenarnya. Nah, itu pun mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari pernah berlaku seperti itu. Baik, dan mungkin salah satunya supaya kita mengambil iktibar.
pengajaran daripada musibah yang berlaku, khasnya adalah orang yang melihat orang terkena musibah. Kita mengambil pengajaran dari yang berlaku. Dan yang penting juga adalah bila kita diuji oleh Allah SWT dengan penyakit ke dengan apa-apa ujian musibah, maknanya Allah nak menghapus dosa kita. Kita yakin dengan ujian sakit, dengan ujian apa-apa, kita terus kembali kepada Allah dan kita sedar bahasanya kita yakin Allah akan menghapuskan segala dosa yang pernah kita lakukan dengan cara Allah menimpakan beberapa ujian dan musibah itu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, mungkin ini saja yang boleh dikongsikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan melindungi kita dari segala bala bencana, dan bila ada musibah yang berlaku, Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita, kerana ianya adalah satu kesempatan Allah akan mengangkat darjat kita di sisinya dan juga penghapus segala dosa, insyaAllah. Dan saya memohon doa pada Sabtu minggu ini, saya dengan tim rakan-rakan di USIM akan ke Lombok untuk menyalurkan bantuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah dikumpulkan selama dua minggu untuk disampaikan ke saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa hari itu yang di Lombok. Ada satu tim lagi di USIM yang akan berangkat bertolak ke Sulawesi, ke Palu dan Donggala. Mereka akan membawa bantuan juga dari kaum muslimin dan muslimat di khasnya yang ada di Nila inilah. Alhamdulillah. Jadi jazakumullah khairan dan udu'allaha li, doakan mudah-mudahan semuanya lancar, selamat pergi dan balik insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tad'al fiina wa la ma'ana wa la mayd'una shaqiyyan wa la maqruda wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.